kan? Asu apa? Asu dia nasi, nasi sudah. Thank you.
Halo, assalamualaikum. Saya sedang bawa kita jalan di Prangin Mall, Komtar. Coba lihat sekeliling. Wah, megah sekali dengan nuansa perayaan sih. Tahun baru Chinese atau Imlek. Ayo kita lihat-lihat ya sekeliling Prangin Mall ini ada apa saja. Coba lihat sekitar nih. Oh, oke. Sampai ke atas itu ya. Berapa tingkat ini? 1 2 3 4 5. Ada 5 tingkat. Ya. 6 tingkat lah dengan lantai dasar ini. Dan ini ada lift. Liftnya itu model terbuka. Jadi seperti kapsul yang orang di dalamnya bisa melihat ke bawah dan kita bisa melihat orang itu. Ada jendela nih nangkring di sini. Oh, ini apanya memang ini dibuat untuk meniru ya heritage ya, rumah-rumah lama di yang banyak ada di Pulau Penang ini. Ini kita berada di Jogton Pulau Penang ya. Di Prangin Mall. Saya ke belakang ini masih ada tempat jualan toko-toko ya. Cuma ini sudah mulai tutup karena ini sudah jam 8 malam. Kita naik lagi ya, satu lantai lagi. Oke, okay. Eskalatornya di sebelah sini. Ya. Prangin Mall ini cukup luas dan banyak tokonya. Tapi mungkin karena kita nyampe-nya ini udah jam 8 malam jadi banyak yang tutup. Ya. Banyak yang tutup. Kalau kawan-kawan tadi perhatikan dari luar, itu bentuknya kayak warna abu-abu gitu saja, nggak ada jendela, nggak ada apa-apa. Tetapi ke dalamnya ternyata sangat mewah. Dan banyak toko-toko. Saya jadi teringat Sungai Wang ya, di Kuala Lumpur. Rata-rata jualannya jualan ini pakaian. Cantik. Nah,
Sampai lantai atas juga masih ada, namun toko-tokonya banyak yang sudah tutup ya. Ya, dagangannya ya sama juga ya, seperti kita lihat di samping ini ada jualan baju, HP, ya, pernak-pernik. Kalau di daerah Georgetown boleh kemari main-main. Tapi saya sarankan di bawah jam 8 malam. Karena kalau sudah di atas jam 8 malam ya seperti ini. Oh. Close dia. Jadi nampaknya juga di lantai-lantai berikutnya juga suasananya seperti ini ya. Saya yakin di lantai berikutnya juga seperti ini, banyak yang tutup ya. Tapi setidaknya kita sudah punya gambaran seperti apa perangin mall ini. Areanya bukan hanya ada di sekitar bundaran atau tengah ini, tapi di belakang sana juga ada para pedagang ke dalam lorong-lorong sana. Nah ini lift tadi ya, yang nuansanya nuansa kapsul, bisa ngeliat keluar. Ada dua lift. Kita coba naik ke atas. Kita berada di lantai paling tinggi ini, lantai 5. Dan seperti yang lantai 6 ya, lantai 5. Lantai 5 yang kita tekan tadi lantai 5. Dan seperti yang sudah saya kira ternyata tutup. Oh, di sana ada apa namanya? Sinema. Di ujung sana. Banyak yang tutup ya. Ini adalah lantai paling tinggi. Oh, itu sinema, tapi naiknya sinema itu dari lantai 4. Tuh. Oke. Ini suasana pemandangan Prangin Mall dari atas, dari lantai 5. Ya. Oke. Atau coba kita lihat mungkin, oh, ada jalan ini untuk ke apa namanya, Cineplex atau bioskop. Oh, sebelum jam 1 PM 8 ringgit saja per movie. Nah, ini informasi terbaru. Jadi kalau di Prangin Mall ini ada tempat nonton. Semuanya di sini. Halo. What? Take video untuk apa? Oh, YouTube. My YouTube putar-putar di Pulau Penang.
apa movie yang sedang Avatar ya? Oh, yang Habida. Avatar tak main sini? Sudah habis, close. Oh, sudah close. Yang terbaru? Mama Tamil lah. Oh, tapi Black Adam sudah selesai kan? Ini pun sudah selesai lah. Oh, tapi masih ada I Watch. Sudah lihat tuh. Tapi Avatar belum lagi, belum sempat. Dari mana? Indonesia. Indonesia. Saya jalan-jalan saja di Penang nih. Oke. Oke, terima kasih ya. Kapan-kapan nonton di sini. Itu tadi yang penjaganya. Banyak ya, ada 8 studio naik dari situ. Beli tiketnya di sini. Baik. Sudah kita lihat. Satu lantai di atas, tapi sudah tutup. Wow, luas juga tuh. Wah, ke sana. Ya, tapi ya sudah tutup ya. Nggak bisa cuci mata. Nah, oke, kita turun lagi ya. Kita sudah pada lantai atas ini. Oke, kita sudah turun kembali ke lantai dasar. Saya sudah bawa kita semua jalan-jalan di Plaza Prangin ini, Prangin Mall ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberi informasi kawan-kawan bagaimana suasana di Plaza Prangin. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.